Jangan anjay gitu dong. Kali ini kita akan membuat tugas yaitu sebagai siklus air. Membuat kelompok proyek siklus air. Proyek IPAS. Kalau yang ini lagi buat mataharinya. Terus yang lain lagi enggak tahu buat pohon yang namanya transpirasi nanti. GG apal bikin awan. Bikin ya itu dah ya. Kalau yang ini buat apa ini? Mau bikin backgroundnya yang siklus air itu kayak rumputnya, pohonnya gitu-gitu. Gunung. Nah, ini keseruannya Bu Gulu. Jadi teman-temannya Ajam ini lagi kumpul di sini, lagi bikin tugas. Nah, nanti hasilnya kita lihat ya, semangatnya ini. Aduh, Susano. Wih, katos banget. Ini aja. Wah, habis, gue kira pamit. Minum lah, yang satunya lagi kerja makan. Itu buat luar. Jadi awalnya siklus air itu dimulai dari evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi itu uapan air yang bisa membentuk awan. Terus kondensasi itu udah yang bentukin awannya. Habis itu terakhir ke apa tadi Sam namanya? Apa? Kondensasi. Ya. Apa sih namanya? Presipitasi. Evaporasi menggunakan melalui dari pohon-pohon. Transpirasi itu. Oh, ya. Transpirasi. Aduh. Transpirasi itu mah. Yang terakhir itu loh, Sam. Yang hujan sih. Kondensasi. Itu bukannya yang bikin awan. Ya dari laut ke atas itu kan. Jadi siklus air kan ada kondensasi. Yang hujannya. Ada nih. Nah, itu tempel habis depannya Mas. Oh, ayo. Kali ini Om masukin YouTube nih. Tuh, dikit lagi. Udah. Jangan ada banyak lemnya, jangan deh. Aku dikit. Ya sama aja kena. Ya, aku enggak ada. Ini enggak ada. Ya, aku enggak ada sama sekali. Udah. Kasih lemnya. Sini aku aja. Awas. Lem ini. Dan coba lepas. Sudah. Ostos. Kasih tulis. Ya. Ini Mbak, dikasih apa? Memek gini lagi mana? Cuma boleh. Iya, titik-titik air ini kan. Titik airnya. Cuma lama kok. PW apa ditempel tang. Jadi itu tempel. Tempel tong mriki. Nggih. Ngeten. Oh. Iya gitu. Sugoro tugas kami sudah selesai. Nah, kalian kan jangan anjay.